Panjaksa atas eksepsi Bapak tadi kan mereka meminta Majelis Hakim untuk menolak, Pak. Seperti apa, Pak? Tadi kan acaranya sudah disampaikan Hakim bahwa hari ini hanya mendengarkan dakwaan tanggapan atas eksepsi. Jadi sesuai dengan kuhab ya kita patuhi. Berikutnya 12 Mei setelah lebaran itu acara putusan selat. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan diterima. Amin. Pak Jenderal, lebaran berarti di dalam ini? Atau cuti lebaran nggak ini Pak Jenderal? Cuti lebaran, saya cuti lebaran tapi di Cipinang. Ngeledek loh. Terus gimana Pak? Lebaran di dalam? Di dalam sel. Nikmat-nikmat aja. Saya itu stres saja ku nikmati, apalagi bahagia. Smewel. Harus pesan khusus. Mudah-mudahan hikmah lebaran ini permasalahan yang selama ini bergemuruh di publik maupun di media itu bisa reda bahkan hilang. Yang saya maksud adalah saling menista antar umat beragama. Berkali-kali saya bilang, kalau ada yang tidak setuju silakan bicara yang lain, tapi janganlah bicara soal agama, karena itu akidah dan sangat dipegang oleh setiap pemeluknya, dan juga masalah suku, karena itu akan mudah sekali memecah kesatuan-kesatuan umat. Kita dapat untung apa? Satu persatu korban berjatuhan, termasuk saya hari ini di sini. Kemarin Ari Armando, ya itu korban-korban akibat adanya ini. Ini kita berpikir harus berpikir negara itu, jangan berpikir hal-hal teknis. Hukum itu teknis. Ya. Negarawan itu berpikirnya itu persatuan-persatuan umat. Itulah gunanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kurang paham. Nanti gimana? Tentunya semua pihak berharap yang terbaik. Di doanya Ibu Alida Tita, semoga diterima persepsinya. Tapi kita patuh. Saya masih penegak hukum. Kita harus patuh hukum duluan sebelum itu. Kalau memang sudah sidang, sudah proses semua saya ikuti dari awal dari tahun lalu. Ya. Baik, bukan lari. Bukan lari ya. Kesatria. Apa lagi?